Ratusan warga Dusun Ciharang Desa Girijaya Kecamatan Warung Kiara Kabupaten Sukabumi menggelar syukuran atas selesainya pembangunan jalan menuju TPU pada Jumat malam 8 September 2023. Acara syukuran sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan kebahagiaan warga dilakukan di sepanjang jalan yang baru saja selesai dibangun dengan ditandai penguntingan pita dan pemotongan nasi tumpeng. Acara syukuran dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa, jajaran perangkat desa, BPD, dan ratusan warga Dusun Ciharang. Sebelumnya, jalan tersebut merupakan jalan kecil menuju tempat pemakaman umum TPU. Warga dengan swadaya gotong royong membangun pelebaran dan pengerasan jalan sepanjang 800 meter lebih dengan lebar 2,5. Saat ini jalan tersebut selain akses bagi warga, juga bisa dilewati oleh kendaraan sepeda motor dan mobil sehingga dapat memudahkan akses warga sekitar. Ade Saipul Palapa TV mengabarkan. Ini diadakan syukuran warga, yang mana alhamdulillah syukuran ini untuk syukuran jalan menuju ke arah TPU atau jalan umum warga. Syukuran jalan ini dihadiri para tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, Karang Taruna, Linmas, para RT RW, Kadus, dan Bapak Kades. Syukuran jalan ini alhamdulillah yang tadinya jalan kecil sekarang sudah besar dan sudah pengerasan sepanjang kurang lebih 800 meter kali 2,5 meter. Dan alhamdulillah jalan tersebut dibangun oleh swadaya masyarakat Kampung Ciherang RT 04 RW 08 selama kurang lebih 1,5 bulan atau